Selamat datang di Romora Channel. Berikut kami sajikan rangkuman hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-23, Sabtu tanggal 19 Januari tahun 2020. Pertandingan pertama antara Watford versus Tottenham berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Kemudian pada pertandingan antara Arsenal versus Sheffield United 1-1, gol dicetak Martinelli pada menit ke-4, kemudian dibalas tim tamu pada menit ke-83 melalui Fleck. Dan pada pertandingan antara Manchester City versus Crystal Palace berakhir dengan kedudukan kuat 2-2. Pertandingan Norwich City versus Bournemouth berakhir dengan skor 1-0. Gol tuan rumah dicetak oleh Pukki melalui penalti menit ke-33. Pertandingan Southampton versus Wolves dimenangkan oleh tim tamu dengan skor 2-3. Pertandingan antara West Ham United versus Everton berakhir imbang 1-1. Gol tuan rumah dicetak Diop menit 40 dan gol tim tamu dicetak Calvert-Lewin menit 44. Dan berikut klasemen sementara Liga Inggris. Top skor sementara Liga Inggris masih dipimpin Jamie Vardy dengan 17 gol. Demikian rangkuman hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-23. Jangan lupa subscribe ya, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik dari Romora Channel. Terima kasih.